Tahukah anda, dadah atau narkotik dan ubat-ubatan berbahaya memang merupakan suatu masalah yang cukup besar di setiap negara. Pelbagai tindakan dan juga undang-undang yang diterapkan terhadapnya jenayah narkotik di setiap negara berbeza-beza. Namun di Filipina, jenayah dadah akan mendapat ganjaran yang sangat kejam di mana mereka akan ditembak di tempat lapang atau di mana sahaja sekiranya didapati bersalah. Pihak polis akan sentiasa melepaskan peluru dari senjata di tangan sekiranya melihat jenayah dadah berlaku. Wajar saja kerana Filipina selama ini dikenali sebagai tempat persinggahan sindiket penjualan dadah terbesar di Asia Tenggara. Angka penjualan dadah di Filipina dianggarkan mencapai $8 million. Presiden Filipina Rodrigo yang menerapkan tindakan perang terhadap dadah dalam sebulan terakhir sejak dia berkuasa, sekurang-kurangnya sudah 400 orang pengedar dadah terkorban kerana ditembak. Dalam suatu ucapannya, Rodrigo menegaskan tentang tindakannya untuk menembak semua pelaku jenayah narkotik dan hal itu berlaku untuk semua kalangan termasuk para politikus jika mereka terlibat. Saya akan benar-benar membunuh mereka. Lihatlah apa yang telah mereka lakukan terhadap Filipina dan mereka ingin saya memaafkan mereka, ujar Rodrigo. Selepas beliau memenjarakan seorang anggota polis di Davao yang cedera ditembak kerana disyaki mengedar dadah, arahan dan perintah saya adalah tembak mereka di mana sahaja dan juga bunuh mereka semua jika benar mereka terlibat dengan pengedaran dadah. Saya tidak peduli soal hak asasi manusia dan mereka seharusnya akur akan hakikat itu, ujar Rodrigo lagi. Kalau anda kini terlibat dengan dadah, maaf, saya harus meminta maaf kepada keluarga anda kerana anda akan segera dibunuh, kata Rodrigo. Dadah telah merosakkan masa depan negara. Dadah telah menghancurkan masa depan generasi dan dadah juga telah merosakkan semua rakyat. Dadah bagi saya adalah musuh yang perlu dihancurkan. Dadah adalah perosak segala-galanya. Maruah ekonomi, semangat perjuangan, selagi ada dadah, selagi itulah pelbagai masalah tidak dapat diselesaikan. Namun bukan itu sahaja. Presiden Filipina itu juga kemudiannya mengajak seluruh warga Filipina supaya memusuhi pengedar dadah, membunuh para pengedar ubat-ubatan terlarang dan seterusnya. Beliau menjanjikan imbalan sejumlah wang jika perkara tersebut dilakukan oleh rakyatnya. Kalau mereka ada di sekitar kamu, sila hubungi kami, pihak-pihak polis atau lakukan sendiri kalau kamu mempunyai senjata. Saya selalu menyokong kamu, kata Rodrigo di hadapan sebuah perhimpunan masyarakat seperti yang dicatatkan oleh akhbar Straits Times. Memang Rodrigo memberi fokus yang besar pada janji kempennya untuk segera menyelesaikan masalah pengedaran narkotik dan ubat terlarang dalam jangka waktu 6 bulan beliau berkuasa. Uniknya, para kakitangan kerajaan yang ditugaskan untuk membasmi para pengedar dadah tidak hanya dari kalangan penegak undang-undang sahaja tetapi juga melibatkan masyarakat yang dibayar untuk menjadi pembunuh upahan. Menurut laporan dari Istana Presiden Filipina Malacanang bahawa tindakan yang sangat kontroversi ini ternyata mampu menurunkan kadar jenayah narkotik hingga 90%. Mereka melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 2,956 warga yang terlibat jenayah dadah telah terkorban dibasmi oleh penegak undang-undang dan sesetengah dari mereka terkorban di tangan ahli masyarakat yang dibayar sebagai pembunuh upahan untuk membasmi pengedar dadah. Keterangan tersebut kemudiannya disahkan oleh Jabatan Polis Nasional Filipina. Mereka menyatakan bahawa sejauh ini sekitar 1,466 orang pengedar narkotik telah terkorban akibat mesej pembunuhan yang mereka lancarkan. Sementara itu, sekitar 1,490 orang lainnya terkorban di tangan kumpulan ahli masyarakat yang diberi kuasa untuk menembak pengedar dadah di mana-mana sahaja penjenayah itu ditemui. Selain telah mengorbankan ribuan orang pelaku jenayah dadah, Filipina juga telah menangkap sekitar 16,000 yang disyaki sebagai penagih dan juga pengedar dadah. Tidak hanya itu sahaja, ternyata tindakan ini membuatkan sekurang-kurangnya 700,000 orang pelaku jenayah narkotik termasuk pengedar dan penagih telah menyerah diri kerana takut ditembak mati. Tindakan pihak kerajaan Presiden Rodrigo ini terbilang berjaya, ujar pegawai komunikasi Presiden Filipina iaitu Martin Andanar. Beliau juga menambah, meski memuji tentang tindakan terus menembak, tindakan ini sebenarnya juga turut menjadi
menjadi kebimbangan mereka. Kebimbangan tersebut terletak pada kemungkinan tindakan tersebut nanti disalahgunakan oleh beberapa kumpulan atau pelaku jenayah yang lain. Jika pembunuhan dilaku sewaktu pergaduhan antar kumpulan, ini pasti akan menimbulkan suasana yang kurang baik kepada keharmonian masyarakat. Bila itu terjadi, maka payung undang-undang harus terus diterapkan, kata Rodrigo. Beberapa waktu terakhir, Presiden Rodrigo terus diserang oleh dunia antarabangsa berkaitan tindakan yang sangat kontroversial tersebut. Namun beliau seperti menutup telinga terhadap kecaman dan juga kritikan yang dilontarkan dunia antarabangsa. Bahkan Rodrigo juga menyatakan bahawa dia sedia mempertimbangkan untuk melaksanakan kembali hukuman mati bagi penagih dan juga pengedar narkotik di Filipina. Kami memang sudah tidak ada hukuman mati di sini. Sekarang, siapa yang akan menerapkan hukuman mati tersebut? Orangnya adalah Rodrigo, ujar Presiden Filipina tersebut. Sejumlah gambar yang banyak beredar di dalam internet dan juga media massa memperlihatkan ramai pengedar dadah terkorban dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Biasanya mayat seorang pengedar dadah yang ditembak mati di Manila memberikan ciri, iaitu seluruh kepalanya dibalut dengan plaster dan di bahagian dada mayat diletakkan kertas yang bertuliskan "Saya seorang pengedar dadah." Jurucakap kerajaan Filipina menyeru agar orang ramai lebih banyak lagi membunuh para pengedar dadah, dan seruan tersebut juga banyak mendapat kritikan terhadap cara kejam yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte. Kalangan pembela hak asasi manusia dan anggota Parlimen Pembangkang amat menyesali cara kejam Presiden dalam memerangi dadah. Menurut jurucakap kerajaan Jos Kalida, sewaktu dalam sidang akhbar, kerajaan akan terus menanggapi semua kritikan dan banyak kalangan yang tidak setuju dengan cara Rodrigo dalam membasmi dadah. Sebagai kaki tangan kerajaan, mereka sangat menyokong tindakan tegas Presiden membunuh para pengedar dadah di manapun mereka berada. Bagi saya, angka tersebut belumlah cukup. Berapa banyak penagih dadah atau pengedar yang ada di Filipina? Seluruh kampung di negeri ini hampir semua dipenuhi dadah, ujar Jos Kalida.